Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membuat pepes ikan kembung. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti ini. Silahkan screenshot atau dicatat. Kemudian ambil ikan kembung kerat-kerat agar nanti bumbu bisa meresap ke dalam ikan. Setelah itu ambil jeruk nipis, kemudian kita lumuri ikan dengan perasan air jeruk nipis dan biarkan selama 15 menit. Ambil tomat hijau, iris-iris. Tomat hijau ini juga banyak mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Serai diiris-iris kecil seperti ini. Kemudian iris cabai hijau. Cabai hijau ini juga banyak mengandung vitamin C. Setelah itu, kita haluskan bumbu-bumbu. Haluskan sampai halus. Kemudian campurkan dengan tomat, cabai hijau dan bumbu-bumbu yang lain. Campur biar bumbu merata. Campurkan juga daun kemangi. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah itu ambil daun pisang, kita letakkan daun salam, daun jeruk, kemudian ikan di atasnya, dan tumpuki dengan campuran bumbu-bumbu tadi. Kemudian kasih serai, cabai, tambahan cabai merah kalau ingin lebih pedas. Setelah itu kita gulung dengan daun pisang. Dan semat dengan lidi. Semat yang satunya kita ketok-ketok agar tidak tumpah atau bocor. Setelah itu kita kukus selama 30 menit. Setelah matang, kita bakar di atas panggangan.
balik agar tidak gosong. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ikan sudah matang sempurna. Aku mau bentuk wajah. Demikian video dari Minten Suminten Channel. Semoga bermanfaat. Silahkan komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.